itu dulu. Samanya ada. Ya, oke. Itu ikan besar banget. Saya sekarang. Halo, assalamualaikum sahabatku. Bersama Lulu Fauzan ya. Nah, lanjut ini sahabat ya. Saya sore ini mau masak ini sahabat ya. Timun ini ya. Tumis timun dan ini telur puyuh ya. Dan saya simple ya sahabatku, di sini ada gulung darah sudah saya masak ya sahabat, dan goreng ikan lah. Simple kan masaknya saya hari ini. Nah, itu daun jantung yang sudah saya alur-alurkan ya. Kalau kapan bisa dikotak atau sayur kayak gitu ya. Nah, inilah masakan saya untuk makan malam saya bersama nenek sahabatku ya. Monggo disimak kelanjutannya ya sahabatku ya. Simpel aja sebentar aja sahabat. Sahabat, ini bumbunya buat numis timun tadi ya, cuma bawang ya sahabatku ya. Di sini kebetulan sudah panas, jadi saya mau goreng ikan dulu. Goreng ya sahabatku ya. Saya nggak ngeceng kalau ngeceng itu kelamaan ya, kukunya sudah mepet hari ini ya. Ya saya pergi ke pasar itu yang kemarin ya. Jadi ya mana yang ini ya, itu pulang sampai rumah itu jam 6:30 itu. Ini buat nomes itu ya sahabatku ya, timun bersama apa tadi telur puyuh ya. Dimasukkan bumbunya cuman bawang ya sahabatku ya. Kalau di sini ya masaknya simpel aja, bawang sama saus tiram gitu ya. Ya itulah masakan orang Hongkong ya, nggak terlalu ribet, gurih sedap ya sahabatku. Masakan sini nggak pedas ya, jadi kalau mau pedas ya kita bikin sambal sendiri lah ya. Ditumis dulu ya sahabat ya, bawangnya ditumis. Ditumis sampai harum ya sahabatku ya. Kayaknya kurang minyak ya tadi ya, nggak apa-apa, jangan terlalu kasih minyak nanti kebanyakan minyak enggak. Lalu masukkan ini ya timun ya sahabat ya, timun ya. Masih ingatkah ya siapa yang naik pesawat itu? Biasanya kan makan masakannya kalau di pesawat kan tumis timun kayak gini ya sahabat ya. Timun apa sukanya? Pasti timun itu ditumis sahabat ya. Apapun kalau timun itu wah sekali buat kesehatan ya, mengurangi darah tinggi, buat apa itu? Kita ini ya buat masker juga bagus ya. Itulah khasiatnya timun itu, pokoknya paling simpel dikasih air ya, air sahabat tuh kasih air. Air sahabat ya lah ya. Biarkan ya sebentar ya. Sekarang ditutup ya, ditutup begini. Jadi lihat ini ikannya. Nah sahabatku, jadi ini cumanya ya, dikasih sedikit Royco ya, kaipen ya. Kalau orang sini ya, ya itulah kaipen. Ya saya tadi kok lupa ya sahabat, di pasar gak beli gula itu gimana ya. Ya masa gak pakai gula ini, kasih sedikit garam ya, udah gitu aja ya. Loh ada beli gulanya sahabat. Ini ikannya juga udah hampir masak ya. Wah, kayak gini ya sahabatnya. Gak usah saya gak ngasih saus tiram, nanti warnanya juga gak bagus. Ini aja ya, gak apa-apa. Biarkan untuk sebentar ya. Nah, sahabatku sudah masak ya. Ini tadi tumis timun ya sahabatku ya. Timun dan telur puyuh ya. Pokoknya cuma ini aja ya, saya malam ini bersama nenek sahabatku ya. Yuk monggo, maaf ya sahabatku, saya sekarang mau nyiapkan di sana kami.
segera mau makan ya. Monggo maaf sahabatku, baunya ya masih sama ini. Pertama nenek udah saya itu. Siapa nenek? Tadi ya, Thomas Timon dan ini ya. Makan-makan monggo maaf, ini ada sambal kacang sedikit kemarin ya. Kita makan ya. Telur poyo hari ini. Telur poyo sama timun ya, prosesnya jatuh. Sama timun ya, sahabatku nggih monggo maem ya. Sebelum makan berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.今晚本台时间多云，今日最低气温大约19度，日间大致天晴，干燥同埋相当温暖，最高气温大约27度。跟住睇埋其他城市嘅天气预测：广州多云，澳门晴朗，深圳骤雨；厦门多云，台北落雨；上海多云，杭州多云，南京多云。 武汉天晴，天津北京天晴，沈阳天晴，首尔落雨，大阪落雨，多云，曼谷明朗，吉隆坡新加坡雷暴，雅加达落雨，胡志明市骤雨，马尼拉落雨。 对，过了十来年，我买过。你呀，第一次食。我有买，一个我咧未食啦，我都冇买嘛。买未买过？一鸡卷嚟几多？两日。系啊，我一日去一日以前食，系香港未食。大马落雨，苏黎世明朗。我买过。我煮饭冇买过，我未煮饭又未食过。提前讲到呢度，拜拜。 咁咪好貴啊！十幾蚊個，貴啊包包得咁靚啊！我呢兩個咧就18蚊，有兩個22蚊。呢兩個咧幾細啲，好食嘅都有。十幾蚊個幾好，等曬份呀！Assalamualaikum，拜拜。